Star Eloi, Elohim Tuhan kami. Tuhan sudah mengetahui niat dan rencana kami Tuhan. Karena semua ini gerakan daripada Roh Tuhan hingga kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Bapa Elohim, kami menyerahkan diri kami secara total seperti kami ditabiskan dahulu di Eloi ini. Amin. Menjadi pekerja Tuhan yang handal Tuhan. Engkau tahu niat dan kerinduan kami untuk mengaktifkan kembali, membangunkan kembali dari tidur yang begitu lama Eloi ini. Sehingga Tuhan berkatilah kami dan berkatilah orang-orang yang berbeban untuk membangunkan, menghidupkan kembali Eloi ini sebagai wadah untuk mengajar dan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga banyak penginjil-penginjil yang handal. Karena itu berkati kami sekalipun bertiga pada saat ini. Dengan hambamu Yusman dan hambamu Tambunan. Bapa, kami bertiga ini berdoa untuk semua orang-orang di keluarga Eloi ini. Agar boleh berbeban untuk membangunkan, menghidupkan kembali wadah untuk pengajaran dan pentahbisan akan orang-orang yang terpanggil dalam penginjilan. Tuhan, ini saatnya kami mempergunakan waktu yang ada, sisa-sisa waktu ini, untuk kemuliaan Tuhan, bukan semata-mata kerinduan, keinginan, kedagingan kami. Karena itu Bapa, sekali lagi kami berdoa kepada orang-orang yang sudah mendahului kami di Eloi ini, bahkan juga yang masih hidup Tuhan, seperti Ibu Pandeiro dan orang-orang yang lain dulu yang membangun daripada Eloi ini. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka yang kurang sehat. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan sudah bekerja kepada Ibu Sinaga, Ibu Pandeirot yang sekarang ini berbaring di rumah sakit. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan Maha Penyembuh. Ya, Engkau disebut orang Israel dan percaya kepadamu Elohim Ropeka, yang mengirimkan rohmu untuk pemulihan segala sakit penyakit. Karena kami percaya Tuhan, yang baik dan buruk selalu berasal daripadamu. Manusia, iblis, bahkan malaikat pun tidak ada kuasa mencipta Tuhan. Maka itu Tuhan, segala yang buruk yang kami dapatkan, yang didapatkan oleh Ibu Pandeirot Buru Sinaga, kami kembalikan kepadamu biar Engkau Tuhan memberikan penyembuhan, memulihkan kesehatannya. Kami percaya sudah berlangsung kepada dia. Dan kami doakan semua saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang ada di dalam Eloi ini. Janganlah kiranya Tuhan hanya ada di medsos kami, ada alumni, tetapi biarlah nama alumni itu menakutkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Dan janganlah kiranya kami suam-suam kuku Tuhan. Kami mengingat bagaimana kami ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kiranya itu berlangsung dalam kehidupan kami. Hambamu punya rencana yang baik Tuhan. Dalam 2 bulan ke depan, tatkala hamba kembali ke tanah Jawa ini, bahwa Eloi ini sudah terbentuk kepengurusan pusat maupun kepengurusan daerah wilayah tengah, barat, dan timur. Tuhan, urapi hambamu yang semuanya yang berbeban untuk menghidupkan dan menjalankan kembali evangelisasi ekumene Indonesia ini. Janganlah kiranya hambamu sendiri membawa nama evangelisasi ekumene Indonesia ini ke seluruh Nusantara, tetapi biarlah semua orang-orang berbeban untuk membawa nama Eloi ini untuk kemudian nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau makan dan minum. Kami tahu dari semua ini berkat-berkat-Mu yang tidak henti-hentinya. Amen. Tetapi sebelum Engkau memberkati kami, berkatilah juga orang-orang susah yang untuk makan dan minum. Amen. Hingga sama seperti kami Tuhan terberkati oleh kasih dan rahmat-Mu itu. Karena Engkau lah adalah El Jireh yang menyediakan segala yang kami perlu. Dan Amen. Itu sudah terbukti. Dan Engkau tidak akan pernah lalai memberikan apa yang kami perlu. Terima kasih Bapa. Kami doakan Jakarta penuh kemuliaannya. Kami doakan Indonesia penuh dalam kemuliaannya. Kami doakan semua orang-orang dalam penjara penuh dengan kemuliaannya. Urapi visi dan misi hambamu Tuhan untuk masuk ke semua polda seluruh Nusantara ini, sehingga kemuliaan Tuhan ada di setiap polda-polda yang ada di negara kami Indonesia tercinta ini.
Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran semua umat-Mu yang ada di Eloi ini. Sehingga Tuhan mereka boleh berkarya. Sucikan hatinya, agar kami semua bisa melihat wajah-Mu. Agar kami bisa melihat pekerjaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami sudah mengagungkan dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.